Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiba mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin amma ba'd. Baiklah teman-teman proktor e-learning se-Papua, pada kesempatan ini izinkanlah saya berbagi bagaimana hebatnya e-learning madrasah kita yang di versi 2.00. Yang mana yang pertama, seperti yang Bapak Ibu proktor e-learning yang lihat di monitor, bahwasanya sekarang kita ada aplikasi fitur tambahan, yaitu salah satunya adalah mengganti logo kita yang sejajar dengan logo Kementerian Agama e-learning madrasah kita seperti ini. Sangat membanggakan bagi kita, logo kita bisa bersejajar dengan logo Kementerian Agama RI e-learning madrasah. Oleh sebab itu, teman-teman proktor, ayo kita buat sama-sama e-learning yang merupakan aplikasi gratis dari Kementerian Agama. Jadi sangat rugi jika tidak menggunakannya. Apa keuntungan yang lebih lagi dari e-learning versi 2.00? Mari, yang pertama adalah kita browsing dulu teman-teman ya. Kita browsing di akun kita seperti ini, kita masukkan user dan password kita, maka kita akan disuguhkan hebatnya aplikasi e-learning gratis dari Kemenag seperti yang pertama ini. Dari dashboard, dashboard ini kita bisa lihat aktivitas daripada semua stakeholder yang ada di madrasah kita. Baik itu siswanya bisa kita pantau, kemudian guru-gurunya berapa yang sudah aktif, kemudian eksekutifnya berapa yang bisa aktif, mereka yang aktif di learning kita, kita bisa kontrol di sini Bapak Ibu Kamat hebat se-Papua. Jadi Bapak Ibu Kamat tidak usah bingung-bingung lagi, bagaimana ini pekerjaan guru-guru saya, bagaimana aktivitas anak murid sekarang saya ini. Jadi Bapak Kamat se-Papua bisa lihat di sini, oh guru saya ternyata aktif 14 orang, kita bisa lihat siapa sajakah yang aktif. Oh si A, si B, si C, si D, semuanya aktif semua. Kemudian kita bisa juga memantau siswa kita. Oh, siswa kita yang belajar hari ini siapa ya? Kita cek di sini di dashboard ini akan kelihatan. Oh, si A, si B, si C. Maka rugi Bapak Ibu Kamat yang saya hormati jika tidak menggunakan e-learning, sudah aplikasinya gratis. Bapak Ibu Kamat tinggal memerintahkan proktornya untuk melaksanakan, maka rugi kalau tidak melaksanakan menggunakan e-learning dari Kemenag yang bersifat gratis ini dan canggih, super canggih sekali ya Pak Ibu. Jadi di dashboard ini Bapak Kamat yang terhormat bisa dilihat semua aktivitas dari siswanya, gurunya, kemudian eksekutifnya, semuanya bisa dilihat di sini. Itu yang dashboard. Yang kedua adalah backup. Backup ini berfungsi untuk apa? Untuk membackup database kita. Setiap triwulan sekali boleh, satu bulan sekali, seminggu sekali boleh kita backup. Agar apa? Ketika terjadi hang, terjadi error di server pusat ataupun server kita, maka kita masih mempunyai data yang untuk bisa di restore kembali ke aplikasi ini. Jadi rugi Bapak Ibu kalau tidak membuat e-learning. Ini fasilitas yang kedua. Yang ketiga yaitu sinkronisasi. Apa gunanya sinkronisasi ini? Agar sekolah kita bisa terpantau oleh pusat Bapak Ibu. Jika kita lakukan sinkron, maka data yang ada di e-learning kita bisa langsung masuk di pusat. Ketika data kita bisa masuk di pusat, maka pusat bisa mengetahui keberadaan kondisi madrasah kita. Dengan harapan kita akan mendapatkan bantuan dari pusat. Itulah pentingnya sinkronisasi, agar data kita bisa terbackup langsung di pusat dan bisa dipantau langsung oleh pusat. Sedangkan yang keunggulan yang keempat dari aplikasi gratis yang canggih ini, Bapak Ibu Kamat hebat se-Papua bisa membuat kalendernya sesuai dengan kondisi di provinsi masing-masing. Di sini bisa diletakkan awal tahun baru madrasah kapan dimulai, kemudian Idul Adha kapan, tahun Hijriah kapan. Itu semua bisa kita setting, dan anehnya kita bisa menambahkan sendiri kalender akademik yang kita buat. Jadi semuanya sudah enak sebenarnya Bapak Ibu Kamat
seprovinsi Papua, Bapak Ibu tinggal menyuruhkan operatornya untuk membuat kalender akademik secara online. Ini bisa dipantau, diakses oleh seluruh stakeholder, baik guru maupun siswa. Jadi tidak perlu ribut lagi kapan libur, kapan itu ulangan. Anak-anak sudah tahu semuanya di kalender akademik ini. Syaratnya wakakurimnya membuat kalender akademik di online-nya sini. Keuntungan yang lain adalah master data. Master data di mana sekarang diberi keleluasaan oleh Kementerian Agama untuk membuat kelasnya. Entah itu kelas tambahan, kelas ekstrakurikuler ataupun kelas KKM, kelas olimpiade, semuanya bisa ditambahkan di sini, ataupun kelas minat bersama, semuanya bisa ditambahkan di ruang kelas ini. Yang tahun lalu kita tidak bisa menambahkan kelas sesuai dengan jumlah rombel kita. Tetapi di versi terbaru ini, versi 2.00, Bapak Ibu Kamat yang hebat bisa menambahkan kelas tambahan, yaitu kelas eksekutif. Yang mana kelas eksekutif ini bisa berupa kelas olimpiade olimpiade KSM ataupun ekstrakurikuler yang memuat hobi yang sama dengan siswa. Ini semua bisa dipantau oleh wali kelas masing-masing. Inilah kehebatan menu aplikasi e-learning kita. Yang kedua, mata pelajaran. Mata pelajaran yang tahun lalu tidak bisa ditambah, sekarang bisa menambah Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu membuat kelas yang eksekutif, bisa menambahkan pelajarannya di sini. Misalkan, jika kita menginginkan kelas ekstrakurikuler kita ataupun menambahkan, kita tambahkan di sini kelasnya. Misalkan kita tambahkan kelas pembuatan website sekolah. Jadi anak-anak yang mempunyai hobi membuat website, mereka bisa masuk di kelas tambahan ini, yaitu kelas tambahan kelas pembuatan website sekolah. Jadi mereka semuanya bisa menambahkan di sini. Mereka bisa masuk ini, Bapak Ibu. Jadi yang hobinya membuat website sekolah, maka mereka akan terkumpul di satu grup, yaitu grup kelas pembuatan website sekolah. Maka rugi Bapak Ibu sekali lagi jika tidak menggunakan aplikasi e-learning yang sudah disiapkan oleh Kementerian Agama secara gratis. Itulah keunggulan dari mata pelajaran. Kita bisa menambahkan Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan madrasah kita. Yang selanjutnya, keuntungan selanjutnya, yaitu kita bisa mengatur data usernya. Data user yang pertama adalah eksekutif. Eksekutif ini terdiri dari kepala sekolah dengan wakta kurikulum dan satu lagi pengawas. Kita bisa menambahkan pengawas di sini Bapak Ibu. Kita tambahkan nama NIP-nya, kemudian namanya siapa? Misalkan Ibu Siti Ramiani. Ibu Ramiani. Ya, ini pengawas kami di Kementerian Agama. Kita diselip pengawas ya. Kita kasih usernya berapa, kemudian kita kasih jenis kelaminnya di sini, lengkap semuanya. Kita tulis di sini tanggal lahirnya, terserah nanti bagaimana tanggal lahir, data dari itu, pendidikan terakhir dimasukkan di sini. Gunanya apa Bapak Ibu data eksekutif ini? Gunanya agar kepala madrasah tugasnya lebih ringan, karena nanti akan dibantu oleh pengawas madrasah ataupun pengawas sekolahnya. Jadi pengawas ini bisa langsung memonitoring siapa-siapa saja guru-guru yang sudah aktif di learning ataupun siswa-siswanya, agar pengawas ini bisa memberikan masukan kepada setiap guru yang ada di bawah naungan Bapak Kamat. Jadi masukkan saja pengawas di sini agar mereka bisa memantau kegiatan pembelajaran Bapak, Ibu dan serta seluruh siswanya yang ada di madrasahnya. Inilah kelebihan daripada sistem kontrol, yaitu kepala sekolah bisa mengontrol semua aktivitas, kemudian pengawas juga bisa mengontrol, tidak harus datang ke madrasahnya. Beliau-beliau pengawas bisa langsung memantau di e-learning madrasah yang sudah ada. Kemudian yang data selanjutnya adalah kelebihannya, kita bisa menginput data semua guru kita di dalam satu aplikasi kita. Kita kasih masuk seperti ini. Semua guru bisa kasih masuk di sini. Agar apa? Agar guru bisa mengupload semua bahan ajarnya, baik itu berupa video, PDF, Word, PowerPoint dan lain sebagainya. Ini data guru. Kemudian data siswa juga kita bisa masukkan semuanya. Berapa jumlah data siswa kita bisa dimasukkan di aplikasi hebat ini. Yang ketiga yaitu setting wali kelas. Bapak Ibu bisa men-setting wali kelasnya semuanya di sini. Di setting ya, di setting di sini semua ini bisa dimasukkan wali kelasnya, tinggal dipilih kelas 11 berapa, kelas ini berapa, siapa wali kelasnya, semuanya bisa dimasukkan di sini.
Kemudian yang tak kalah hebatnya, tugas guru BK lebih fleksibel lagi, lebih ringan lagi, yaitu dengan memberikan tugas BK di setiap kelas, yang mana BK ini bisa memberikan perhatian khusus, bisa mengontrol siswa-siswa mana yang bolos pada saat hari itu, langsung memberikan teguran, memberikan nasihat dan saran melalui e-learning yang hebat ini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu rugi sekali lagi kalau tidak menggunakan aplikasi, karena semua tool disediakan oleh Kementerian Agama guna untuk mempermudah kegiatan KBN di madrasah tersebut. Contoh seperti berikut. BK tidak lagi memanggil anak muridnya, tidak lagi menegur muridnya secara face to face, tetapi guru BK sekarang bisa menegur, bisa memberi nasihat kepada siswanya melalui e-learning dengan mengontrol setiap hari, day by day, month by month, years by years. BK bisa mengetahui seberapa aktif siswanya di kelas. Kemudian yang tak kalah hebatnya lagi di aplikasi yang terbaru ini, yaitu ada tool kenaikan kelas, yang mana kenaikan kelas ini tinggal mendrag, Bapak Ibu. Ketika di tahun ajaran baru ini sekian, ketika naik maka didrag, tinggal didrag ke sini, tinggal dioper ke sini. Ini akan menaik ataupun bisa juga dinaikkan secara per kelas, bisa. Ya, semuanya bisa diatur, Bapak Ibu. Bisa dikembalikan begini. Ya, bisa diekspor dalam bentuk Excel, lebih mudah lagi, ya. Kemudian Bapak Ibu yang tak kalah hebatnya, di ini ada juga yang namanya pengaturan waktu sesuai dengan keberadaan provinsi madrasah tersebut. Jika kita berada di Papua, maka kita membeli waktu Indonesia bagian timur. Ketika teman kita yang di madrasah di waktu Indonesia Tengah bisa memilih waktu Indonesia Tengah dan waktu barat. Gunanya apa? Agar ketika CBT kita berjalan sesuai dengan waktu di daerah masing-masing. Itulah kegunaan daripada kehebatan aplikasi e-learning ini. Yang tak kalah hebatnya, alumni juga bisa masuk semuanya di sini. Jadi Bapak Ibu guru kami tidak harus bingung membuat database yang membuat alumni, bagaimana alumni kita dari tahun ke tahun. Dengan e-learning ini kita bisa memulai era baru, yaitu era e-learning, yang mana bisa membackup seluruh aktivitas alumni madrasah kita. Dengan harapan kita sudah mempunyai data lengkap, data online tentang alumni madrasah kita. Begitulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan penyemangat ini bisa menyemangati kamat dan kepala madrasah yang ada di Papua untuk termotivasi untuk membuat e-learningnya. Karena e-learning ini gratis, Bapak Ibu. Jadi manfaatkan seoptimal mungkin untuk pembelajaran e-learning kita. Akhirul kata, ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.